Balik lagi di Otak Game. Untuk hari ini kita bakal ngelakuin misinya si Darya sama si Marian. Karena kenapa udah lama aja gak ambil misinya si Marian kan. Lagi si Darya jarang kali dia ngasih misi ke kita. Jadi kita coba ambil misinya si Darya. Pertama kita sekitar kayak biasa. Kita siram ladang. Oke. Langsung OTW ke si Darya. Darya the Rainbow Girl. Good morning. Good morning. Morning. Darya, I get your request. Aku mendapatkan misimu. Cepat. Kita tidak boleh terlambat. Ah, tidak, aku harus buru-buru lagi. Saat misimu bilang kau butuh asisten, apa itu maksudnya aku? Ya, siapa lagi yang bisa aku percaya untuk membantuku menggambar? Aku masih tidak percaya. Aku milikmu. Apa yang harus aku lakukan tanpa menggambar? Kalau aku tidak bisa menggambar dengan cepat, aku akan mati. Oke. Itu terlalu dramatis. Aku butuh rumput merah, rumput kuning, sama rumput orange. Oke. Tiga. Kau asistenku. Asisten tidak pernah komplain. Mereka menyelesaikan sesuatu. Cepat ambilkan aku rumput itu sebelum aku mati. Oke. Merah, orange, sama lagi satu tadi. Merah, kuning. Orange, kuning. Salah. I will eat you. Daripada dibuang kan. Yang kuning belum merah kuning. Oke. Langsung berangkat ke Darya. Kita kasih ke dia kuning. Wonderful. Orange. Jadi intinya Darya masih terobsesi sama cara menggambar dia, dan dia masih belum melihat kita sebagai as a boy, as a man, sebagai laki-laki. Jadi dia masih fokus sama gambar. Bikin jus apel buat apa bang? Buat dikasih ke para pet kita, pet para hewan. Buat naikin apa ya, biar makin dekat sama hewannya, biar mereka kerjanya makin semangat. Nice. Oke, dah cukup. Ini rumputnya harus siram. Panen dulu. Nah ini rumputnya yang kita beli di tempat Sarah, bukan tempatnya Karina yang video kemarin salah ngomong itu. Belinya tempat Sarah, harganya lumayan, tapi dia kayak ngasih lentuk menerus. Jadi ya lumayan lah. Jadi ini siramin itu buat makannya si apa, para hewannya. Nah kasih satu persatu. Nah kan nambah, meskipun dikit gak apa, biar nambahnya, biar makin deket, biar mereka ngasilnya barangnya makin bagus. Nice. Ini si sapi terus sama si tupai itu kemarin aku ngambil di Primavera Forest yang dekat pintu
di dekat pintunya bos, yang bos pertama di Primavera Forest itu. Kalau untuk si Bully ini kita butuh gunting juga. Nah, gunting. Nah, ini buat ngambilin bulunya. Terus kita jual. Salah. Oke. Dan hasil panen hari ini. Langsung ambil misinya si Daria. Si Marian the mad scientist, si dokter gila di desa, atau orang kelewat jenius. Marian, situ kau mas, aku ingin kau membawakan pasien padaku untuk sebuah eksperimen. Apa kau dokter atau med scientist atau dokter gila? Obat baru ini bisa menyembuhkan kedinginan, mata sayu, pundak capean, dan yang jadi bawakan aku seseorang denganmu. Aku tidak peduli jika mereka tidak punya mata. Bagaimana kau mencoba obat pada orang yang sehat? Well, I got things ready for the patient. Aku sudah menyiapkan barang-barang untuk pasien di sini. Aku memberikanmu untuk mendapatkannya. Tunggu, aku tidak pernah bilang kalau sebenarnya aku akan melakukannya. Aku percaya padamu. Oke. Kita disuruh nyari pasien buat percobaannya si Marian. Apakah para penduduk desa pada mau? Hello. You need something? Oh well, do you have any back pain? Apa kau punya keluhan tentang rasa sakit atau tidak? Kau memanggilku orang tua? Tidak, aku tidak bermaksud. Maaf. Oke. Satu, tidak mau si kakek Wells. Kita coba putar. Kita ratakan semua tanya. Kita afternoon. Hello. Apa sesuatu salah? Ya. Marian menyuruhku untuk menjadi pasien untuknya. Aku yakin kau tidak akan pernah menemukan satu. Satu pun. Mungkin setidaknya satu. Tidak mungkin, itu tidak akan terjadi. Begitu, oke. Si Evelyn malah gak percaya. Mungkin para penduduk desa ini pada apa ya? Kayak udah trauma sama si Evelyn. Kita percepat aja lah pembicaraannya kan. Oke. Bahkan si pangsawan orang kaya nggak mau kolek teman baiknya. Mana expecting you just win, so she makes you dead. Kolek pun nggak mau. Oke. Cepat. Kalian nggak bosan. Oke. Go. Siapa lagi? Si pihak kemana lah? Tumben, pihak gak ada di tempatnya. Oke. Bagian sini udah. Kita cari lagi. Kalau gak salah tadi aku lihat Sophia sini. Sophia sini. Yes. Dia mau pergi. I don't know go. Oke. Bagus. Nah, Sophia. Aku bilang padamu, aku akan pergi. Kebalikan. Sophia, the opposite girl. Si gadis kebalikan. Pia udah balik. Go. Pia, don't go. Pia. Oke. Dia juga gak mau. Kasian kali lah mas ketipu sama si Sophia. Oke. Kita percepat.
Everybody go fish. Monica, Monica mau nggak ya kalau kita bohongin? Hello. Apa yang kau mau? Apa kau suka berobat, Monica? Aku tidak suka. Oke. Okay. Intinya nggak bakal mau. Si gadis spaghetti, Sarah, apa dia mau? Apa yang terjadi? Oh, Marian meminta tolong padaku untuk menjadikan pasien kita. Pasien, apa aku sakit? Tidak, tapi aku sangat baik. Aku merasa sangat baik hari ini. Itu terlihat. Oke, kita gak bisa bohong Sarah. It's never going well. Karina, kau gadis pemalas, apa kau mau pergi? Apa yang terjadi? Kau tidak terlihat sangat baik. Aku baik-baik saja. Kenapa kau tidak pergi ke apotek atau tempat dokter? Aku pikir mereka akan memeriksamu gratis. Tapi hari ini weekday, right? Hari libur kan? Oke. Okay. Evan, help me please. Jauh-jauh dariku, kenapa? Apa? Tetap aja sih, Evan. Evan, ada obat baru. Aku tidak tertarik. Oke. Oke. We will. Tanya si Carmen sama Carlos, kakak beradik. Carmen, Carlos, where are you? Oke. Trauma semua penduduk desa sama si siapa? Si Maria. Mungkin dia pernah bikin apa? Satu penduduk desa semuanya itu sakit perut gitu. Sempat masuk berita. Penduduk desa Run Factory sakit perut dikarenakan memakan obat yang diberikan oleh Maria. Enggak lah. Terakhir. Neneknya. Oke. Dah semua. Balik ke Maria. Finally, sorry Marian, aku tidak membawa satu pun. Apa yang kau tanyakan? Ini tidak, semuanya baik-baik saja selama kau ada di sini. Sekarang ini formula baruku. Cepat minum ini. Tapi aku tidak sakit. Jadi siapa peduli tentang itu? Aku. Aku tidak tahu saatnya untuk menyerah. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Jika kau tidak ingin meminumnya, maka aku akan menyuntikannya. Oke. Time for shot. Waktunya untuk percobaan. Tidak. Apa kau sudah bangun? Ya, aku pingsan karena dia menyuntikkan sesuatu padaku. Kami sudah merawatmu. Seharusnya kau sudah bisa bangun sekarang. Oke, terima kasih. Apakah Mas bangun? Sekarang Marian tetap diam di dalam apotik. Aku minta maaf, Mai. Apa? Aku tidak bisa berpikir soal sesuatu menjadi menarik. Selama kau masih meminta maaf. Nice. Terima kasih. Selanjutnya aku akan mencoba untuk memberikan
obat penyembuh yang lebih kuat untukmu. No, please don't. Oke, udah selesai. Oh, mas, yuk selagi kita dapat sendal. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Untuk udah dibersihin semua sama mereka. Nice. Ini efek kita ngasih makan ke mereka. Untuk video selanjutnya mungkin kita bakal melawan si bos Terano. Bajingan itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku belum bisa ngalah-ngalahin dia. Wow, susah kali. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian dapat infonya lebih cepat daripada yang lain. So, see you in the next video and always enjoy the game.